Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Podo Inmotis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video kepada Anda. Salah satu murid atau alumni yang belajar dengan saya yang sudah mempraktikkan ilmu hipnotisnya. Jadi buat Anda yang masih bertanya apakah ketika belajar dengan saya melalui metode pembelajaran online atau belajar jarak jauh, apakah benar nanti bisa mempraktikkan ilmunya atau tidak? Melalui salah satu contoh video ini saja, saya tidak perlu ngomong berbusa-busa, ya. Anda bisa menonton dan menyimpulkannya sendiri. Kesimpulannya tetap di tangan Anda. Keputusannya di tangan Anda. Silakan Anda simak videonya di sini dan diikuti sampai selesai biar Anda tidak bertanya-tanya lagi dan menghapus keraguan Anda. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan Anda subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Bila Anda ingin mendapatkan pelatihan dari saya, silakan nanti hubungi nomor WA yang ada di kolom video dan juga di deskripsi di bawah video. Selamat menonton sampai selesai videonya. Ambil pelajarannya, siapapun bisa mempengaruhi, siapapun bisa menghipnotis, asal mau belajar dan mau diajari. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Master Hipnotis Mas Guru Dedi, ya. Perkenalkan, ini siapa? Mbah Sinten ini. Mbah Puji. Oh, ini Mas Wahyu. Oh, Mas Wahyu. Ya, bermain, minta bermain apa, Mas? Terserah. Oh kok ini tangannya gitu, mesti mau bermain tangan magnet. Tangan magnet. Oke, saya demonstrasikan. Ya, ini ya gini, kenceng-kenceng Mas ya. Nah, ini tapi magnet. Aman. Ini magnet ya. Nah, ini magnet. Magnet kan saling tarik-menarik ya, Mas Ubur ya. Ya, Mas Bayu tarik-menarik. Ya. Ya, dibuka, Mas. Oh, ini anehnya, ini iso narik dewe, narik semakin tahan semakin nutup. Oh, magnet toh. Semakin tahan semakin kuat. Oh, semakin nutup. Oh, semakin kuat semakin nutup. Getake semakin nutup magnet toh, semakin berat. Semakin berat. Semakin berat gak kuat nutup akhirnya. Tutup magnet. Semakin nutup. Ya gimana? Dibuka gak bisa bang magnet toh. Gak bisa. Gak bisa berat toh. Nah, ini anehnya. Anehnya ya Mas Ubur ya. Anehnya. Ini kaki lemes. Dibuat berdiri lemes. Gak kuat, gak punya doyo. Mas Wahyu. Ini kaki digerakno gak bisa. Lemes. Kaki lemes, semakin dingin semakin gak kuat wong lemes. Lemes kaki geraknya Mas Ubur. Mas Wahyu coba. Gak kuat. Coba berdiri Mas. Lemes soalnya Mas. Kaki lemes, tangannya gak bisa gerak. Tangannya gak bisa. Lemes. Gak bisa. Gak bisa. Lemes sekali. Lemes toh. Lemes. Sukses Mbah Ji ya. Sukses. Lemes gak bisa. Semakin ditahan gak bisa. Sekuat tenaganya Mas Subur kantil gak bisa. Ini kakinya lemes. Yang saya pegang lemes. Coba Mas buat berdiri Mas. Lemes, gak kuat. Gak kuat. Gak bisa. Fokus. Lihat mata. Fokus. Tarik nafas. Tarik nafas lihat saya. Tidur. Semakin dalam, semakin lelap. Saya hitung 10 sampai 1. Semakin dalam, semakin lelap. 10 9 8 7 5 4 3 2 1. Semakin lelap ya Mas Subur ya. Ya. Nah Subur nanti semakin lelap. Ya, semakin lelap. Mbah Ji gak dungu suara, semuanya gak kedengeran, yang dengaran suaranya Mas Guru. Ya, anggukkan kepala ya. Ya. Nanti badannya setelah saya bangunkan,
sehat walafiat ya, ya Mas Subur ya. Sehat walafiat, semakin sehat semakin seger. Ya. Ya, semakin seger sehat. Sehat bugar enteng. Ya, nak kerja sing sregep. Kalau ngerti anggukkan kepala. Ya, ngerti. Ya, seorang yang saya sentuh. Sekarang dengarkan sugesti saya. Jika Mas Wahyu nanti bangun, cara menghidupkan rokok bingung, ya, nggak bisa, ya, ya, bingung, rokoknya piye carane nggak tahu. Nah, saya hitung sampai 3 nanti bangun lagi, 1, 2, 3, bangun Mas Subur, bangun Mas Subur. Ayo rokok dulu Mas Subur, enak Mas Subur. Ya, ini bermain di nganu gitu, yang rokok ini. Rokok ya rokok beci rokok beci rokok beci gak udut ki beci wes yang sukun sing semua aku tak kira apa aja ki seburi sing anyar ya rokoknya agak ber udut ya bareng udut ada yang aneh gak lu kok beci kok kebalik warai Mas Subur. Oh kebalik, coba warai cara neng rokok gimana, cara neng rokok gimana. Lho. Rokoknya ngobong, Mas. Rokoknya ngobong. Aduh, gimana ini? Aduh. Kisarane piye? Kleru. Ya semeneh sing sukun iki, sukun iki semeneh. Kleru to ketoke. Semeneh. Kleru. Lho. Itu bener carane ngerokok, Mas Subur. Bener. Oh, ya ya sedot ta, Mas. Oh, coba direm noneh. Oh. Baci jangan tertawa terus Baci. Bener apa enggak Mas Subur? Carane gimana? Lupa. Kok malah kobong? Carane piye? Carane piye? Apa ning kuping, apa ning anu, piye carane ngerokok gimana? Coba. Sulit, coba. Bingung. Nyang rokokku nyang rokok dirokok lagi. Apa aja. Dudut. Sebentar, tak iling-iling. Ya diling-iling. Merokok yang nikmat caranya gimana? Coba. Merokok yang nikmat. Ya. Ya. Oh gitu. Bingung? Ya, walik bur. Walik. Ya ngono ya bener. Ya. Oh no. Aduh. Ya toh. Ya. Baci, kamu jangan ketawa terus, Baci. Kamu juga bingung, Baci. Oh, rokok kok bingung? Oh, kok kebalik? Kebalik. Loh, bener gitu, Pak. Bisa. Ya, gitu dulu cara mendemonstrasikan bingung merokok. Saya sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.